ternyata ada bahaya dari kekayaan kalau kita tidak bisa melepaskan diri daripadanya. Kekayaan itu baik, tapi kalau kita tidak bisa melepaskan diri daripadanya, maka kita akan susah ini. Di mana kesusahannya? Toh kan pegang harta banyak orang merasa tidak susah. Tapi apa yang saya sampaikan di sini, saudara, bahwa kekayaan itu bisa saja memberi sebuah kebebasan yang semu bagi kita. Kebebasan semu. Orang semakin kaya, makin banyak berpikir kalau dia terdapat memberi jalan keluar. Orang kalau semakin kaya tuh makin banyak pikiran. Saudara, kalau belum ada oto kan tidur tidak pikiran toh. Waktu ada oto, oto mulai jalan dan tiba-tiba bel masuk dari supir, saudara pikiran, ini dia mau omong tentang pendapatan in hari, atau dia mau kasih tau bilang bang pica. Itu kan jadi susah. Ada orang yang semakin kaya, dia bisa beli tempat tidur yang harga 15 juta, dia tidur di dalam rumah, kamar yang AC-nya itu 1,5 PK, sepri harum sekali, tapi dia tidak bisa tidur. Sementara ada bapak-bapak yang di pasar itu di duri, judul tidur sono. Kita pikas bangun, ama, kok bisa tidur sono di duri-duri? Eh bapak, mabok dari tadi malam. Bapak. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kadang-kadang kekayaan itu mengikat kita begitu kuat, sampai kadang-kadang kita mendapat semacam kebebasan semu, kan kita tahu bahwa uang itu tidak dapat membeli jalan keluar. Tidak memberi jalan keluar untuk banyak sekali masalah yang kita alami. Apalagi soal mati masuk surga atau tidak. Uang tidak bisa membeli itu. Saudara-saudara, uang juga, kekayaan juga itu mengikat kita di dunia. Sebab apa? Di mana harta berada, di situ hati juga ada. Dulu belum ada HP, itu kan kita jalan-jalan saja. Mulai ada HP, kalau jalan keluar rumah dan lupa HP, macam kayak kita lupa buang satu dunia. Amin kok. Buru-buru lari pulang, sampai memang ada SMS, tapi dari Telkomsel. Terus kita rasa kayak kita berarti sekali ini. Ya, tidak apa-apa, tapi memang ini sebuah bukti. Di mana harta berada, di situ hati. Kadang-kadang orang tua dari kampung datang ke kita di kota, terus bilang, mama, minggu depan berpulang. Eh jangan, kenapa? Babi di rumah siapa yang kasih makan? Bayangkan itu. Datang lihat anak banding dengan itu barang itu. Saudara-saudara, harta yang banyak itu bisa saja mengarahkan seseorang pada egoisme. Dia merasa belum cukup. Dulu ketika dia belum ada apa-apa, bisa tidur sama-sama, berbagi bersama-sama, duduk sama-sama. Mulai ada harta sedikit ini, wuih, dia hidup makin egois. Dia mencari lebih banyak. Rumah dia bikin pagar tembok tinggi-tinggi. Pakai strom di pagar. Wih, aneh juga, terbaik. Dulu belum ada apa-apa, tidur malam, tidak kunci rumah. Sekarang ketika makin banyak harta, dia makin jauh dari banyak orang. Bahkan dari keluarga pun dia bisa jauh. Amin kok. Saudara pernah temukan orang yang semakin kaya mulai jauh dari keluarga kok? Banyak. Dia ada di sini kok? Dia faham apa? Dia orang mana? Saudara-saudara, kira-kira begitu. Nah,